Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kitab kita malam hari ini ngomongin saf awal. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awwal. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yang jumlahnya miliaran, semuanya pada mohonin ampun tuh malaikat di langit yang miliaran. Ama siapa? Ama orang yang sholatnya di baris pertama. Kalau kita sholat di shof awal, ganjarannya enggak kehitung. Ganjarannya saking apanya? Saking banyak dan gedenya. Makanya lihat tuh orang kampung tuh, kalau sholat Jumat datangnya mau tengah 11, barisnya deket pintu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Kenapa barisnya deket pintu? Hah? Enggak, pulangnya bareng, imam aja belum sholat, udah mikirin pulang. Saking gedenya ganjaran shof awal kagak kuat mikulnya, takut sakit pinggang. Takut apa? Iya, kebanyakan pahala, makanya barisnya pengen di belak yang ganjarannya dikit. Begitu. Enggak ngerti begitu. Ganjarannya dikit. Ganjaran yang paling gede shof awal. Sampai dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, andai umatku tuh lihat, tahu betul gedenya ganjaran shof awal, niscaya mereka rebutan pakai diundi, dikocok. Saking ngerebutan pengen shof awal, daripada bakal jadi ribut, dikocok saking gedenya. Cuman umat karena enggak tahu, enggak mau di shof awal tuh, enggak mau. Padahal ganjaran yang paling gede itu di shof awal. Kata Imam Haddad, wa alaika bil mubadarati ila shaffil awwali, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati, keseriusan jiwa untuk mengejar kalau sholat tuh di baris pertama. Di baris pertama itu ganjarannya masya Allah gede banget. Bukan untuk kiai, bukan untuk orang yang pengen ganjaran gede shof awal. Shof awal ganjarannya
Jangan mikirin pulang kalau Jumat. Orang sholat belum diterima aja belum tentu, udah mikirin pulang aja baru deket pintu. Pulangnya cepet nih, entar dulu. Biar pulangnya bareng, nunggu imam salat, baru bakal pulang. Kalau belum sholat mau belum, bareng. Jadi jangan miri deket pintu. Emang ada, kayaknya sing haji orangnya malam ini juga. Oh iya. Jadi jangan dekat pintu, jangan. Sob awal. Wal muzahamati, dan berebut, berdesak-desaan tanpa nyakiti orang. Rebut apalagi enak. Ada orang enggak ngerti datang duluan jam tengah 11 Jumat ya. Di pintu, ah bagus, jadi depannya kosong, cakep. Biar kita telat, ganjarannya gede. Begitu biar kata telat, ganjarannya gede. Kenapa? Di sop awal, begitu. Di sop awal, begitu. Itu enaknya sop awal. Ganjarannya enggak kayak itu. Ganjarannya. Wahdhar an tata'akhkhara anhu ma'a imkanit taqaddumi ilaih. Awas, jangan kita mundur-mundur. Kalau sholat, milihnya makin mundur. Padahal bisa untuk sop awal. Malah kita nyuruh orang. Abang aja. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Yang mana ini? Oh iya, gitu. Ini tidak benar. Begitu, jangan kita pantang yang kayak begitu tuh. Abang aja, pastikan bakal diseretin jalan rezekinya. Yang kayak begitu bakal diseretin, karena dia menyalahi ajaran nabinya. Katanya dia pengen dapat syafaat dari Nabi. Ajaran Nabinya kok dia langgar. Bagaimana kalau sampai ketemu Nabi? Kata Nabi, ngaku umatku. Kok begitu? Begitu. Jangan, kalau ada kosong, maju aja. Kalau ada kosong, maju aja. Begitu, saudara. Ini ajarannya. Biar kita benar. Jangan sampai mundur-mundur. Kalau kita milih mundur-mundur, jangan salahin kalau rezeki kita makin seret. Karena kitanya demen mundur-mundur. Begitu. Jangan. Begitu. Wong Nabi ini angkat tangan. Ya Allah, ampuni itu mereka yang sholatnya di sop awal. Dan Nabi gak pernah berhenti. Dan doanya Nabi manjur. Itu begitu. Kayak begitu. Saya tuh dorong kalau umroh gitu. Terakhir ngaji kan seringnya di Mekah, di Madinah. Keliling-keliling nih. Yang tahun ini. Tahun berapa itu ya? 7 Maret lah penerbangannya itu. Kira-kira jam 5 itu terbangnya itu, tanggal 7 Maret jam 5 sore lah begitu take off-nya itu nantinya tahun ini. Itu saya bilangin, jangan di halaman sholatnya, jangan. Kalau ngadep Ka'bah mah di Indonesia aja, timbang ngadep doang, ngelihat hotel deket. Enggak liatin Ka'bah sholat mau ngapain? Udah ada di situ. Atau kalau di kita mau dicipulir, enggak ngelihat. Emang juga pugu ya kan? Jauh di sono ya, begitu. Nyari hotel dekat buat tidur doang, bukan pengen lihat Ka'bah. Sholat cuma belakangan aja di lapangan. Begitu. Ah, ini enggak benar. Kita ini kita jangan sampai enggak begitu sop awal tuh. Jadi ganjaran yang paling gede tuh sop awal.
ada hitungannya nih, sebelah kanan imam paling gedenya. Udah enggak ada lawan tuh. Kanan pertama, bukan kanan terus. Kanan tuh bukan kanan aja. Sampai mesti dia miring karena kanan banyak. Kanan bukan begitu maksudnya, kanan tuh bukan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kita lihat tuh. Kanan, kiri. Sampai full satu sob. Tengah, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Selesai. Terus kayak asalam. Dua lantai. Yang ini kayak gini. Ini sob awal lantai ini nih. Imamnya kan di sini. Imamnya. Ini di sini. Nah, ini ganjarannya, ini berapa baris ini nih? Ini nih, sampai belakang nih. Anggap deh kira-kira 15, biar gampang, atau 20, saya kurang paham. Ini berapa ini? Anggap 15, begitu aja dah. Ini ke-16-nya. Ke-16-nya, gitu. Kan deket imam, iya, tapi enggak selantai sama imam, begitu. Dikit ganjarannya, biar kata dekat. Masih gedean yang di belakang sono karena sejajar. Tuh begitu ganjarannya. Diatur kalau masjidnya lantai bawah begitu. Nah, lantai dua dikitan. Kalau masjid lantai dua, lantai bawah dikitan, gedean di sini. Gua yang dikit aja cepat pulang. Sendalnya cepit, itu merek Swallow, itu juga pakai peniti belakangnya, bawahnya. Mau ngapain pakai gitu-gitu? Ini penting. Enggak apa-apa. Apatah lagi kita umurnya udah senja. Dulu-dulu banyak umur kita yang udah terbuang sia-sia. Kalau kita enggak mau ngambil ganjaran kayak begini lumayan. Mau ngapain hidup kita di dunia? Kan lumayan nambah-nambah ganjaran. Gede ganjarannya. Begitu. Jadi udah penuh sob awal dikasih rahmat oleh Allah, baru ke sob dua. Kayak air aja, air. Air. Air itu akan mengalir kepada yang terjawab atau terdekat? Terdekat. Terdekat dulu air ngalirnya. Begitu. Ngalirnya. Begitu. Kalau saudara pengen bagi air kekuasaan, ada orang lain, ada anak, milih siapa? Anak. Ya jangan disalahin kalau milih anak. Begitu. Itu mau disalahin milih anak. Kan yang dekat. Begitu. Tuh kayak begitu saudara. Jadi kayak begitu rahmat Allah tuh. Dari mulai imam menuju sob awal kanan kiri sampai penuh. Jadi kalau kita mau baris sholat lihat. Apalagi depannya kosong. Aduh enak banget. Datang telat ganjaran gede. Cakep. Yang kayak begitu tuh. Cakep namanya, begitu, cakep. Yang kaya-kaya begitu, penting. Ini ganjaran. Dalam satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la yazalu qawmun yata'akharuna ay'ani safil awad hatta yuakhirahumullah. Ada orang sholat ogah mau di sob awal, mundur lagi. Ada temennya, abang aja. Dia mundur lagi, abang aja. Yang model begini pada akhirnya rezekinya diseretin. Anaknya darah susah belajarnya.
kurang nurut, terlambat nurutnya gara-gara apa? Gara-gara kita terlambat barisnya dalam sholat. Dampak kita sholatnya mundur-mundur, akibatnya rezeki kita juga makinan mundur. Untung apa rugi itu? Rugi. Ulah siapa? Jangan nyalain Allah. Jadi minum obat, lalu kemudian minumnya kelapa muda. Enggak? Hah? Enggak sembuh. Kenapa emang? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Iya. Minum obat. Begitu. Sholat duha, pengen rezekinya banyak. Namanya minum obat. Sholatnya mundur. Kagak nyambung. Jadi jangan. Yang tapi juga jangan sampai ngeganggu orang. Itu mentang-mentang dia orang situ, kata dia jagoan, lu kagak tahu gua akamsi, anak kampung sini, kata dia. Orang udah di sop awal main diseret aja, gitu. Gua itu namanya idain, nyakiti orang. Nih enggak begitu, enggak. Salah lu, ngapa datangnya telat? Kalau pengen cerdas, datang telat tapi pengen di depan, gampang? Gampang. Taruh sejadah di depan, gelar sejadah, tulis orangnya lagi di toilet. Toilet mana? Toilet Cipulir PD Pasar Jaya. Ya Allah, datangnya telat, tahu-tahu di depan. Ini cerdas. Udah, apa bahasa Betawinya? Nyidekin namanya. Iya, apa? Nyidekin, baik. Nyidekin tuh. Cup-cup, kata orang Jawa. Itu begitu. Kasih tempat sama dia. Itu begitu. Jadi datangnya telat juga. Udah ada posisi. Udah ada. Cakep dia. Kayaknya udah ngaji malam Kemis tuh. Dia udah pakai sejadah aja. Enggak apa-apa. Begitu, kayak begitu. Kata Nabi, la yazalu qaumun yata'akhkharuna ay 'anis safil awal hatta yu'akhirahumullah ay 'an fadlihi wa rahmatih. Tidak henti-henti, yakni selalu sekelompok orang sholatnya mundur lagi, minggir, sampai akhirnya dipinggirin dari rahmat besar dari Allah. Akhirnya hidupnya banyak, rada oleng, puyeng, jalannya gontai. Kenapa bang jalannya gontai? Darah rendah? Bukan, dana rendah. Kata dia, penyebabnya karena sopnya mundur-mundur. Jangan salahin Allah. Upayakan kita sholat tuh mengejar sop awal. Insya Allahu ta'ala. Barakah. Kalau ada orang melototin, lu ngapain di sop awal? Siapa lu? Ini masjid engkong gua. Enggak ada urusan sama engkongnya. Justru mestinya cucunya lebih dulu. Begitu. Ini karena tadi kosong. Kalau ente mestinya lebih dulu. Begitu. Sop awal penuh, baru sop dua. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam. Tuh begitu hadis kita ini. Allah dan malaikatnya memohon ampunan kepada mereka yang sholat di shaf awal. Malaikat keselama kita sudah di shaf awal. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Kita lagi sholat mikirin Fatihah ruku. Malaikat enggak berhenti-berhenti mintain ampun dosa kita. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang dia sibuk mikirin ibadahnya, ada malaikat sibuk mikirin supaya dosa dia habis.
Ini luar biasa dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah Islam punya ajaran. Barakah hidup kita. Apa yang kita mau cari kalau bukan barakah? Cakep. Begitu. Jangan kita kata gua bukan ustaz. Enggak, bukan untuk ustaz. Bukan untuk kiai, untuk muslim yang mengerti ganjaran besar. Tapi kalau kita datangnya telat, ya lihat-lihat, jangan kita main langkain leher orang aja diinjek-injek. Oh, depan kosong, boleh kita permisi. Kita karena depannya kosong. Begitu. Tapi kalau depannya udah penuh, ya. Ada orang kata gua di Mekah dilangka-langkain sama orang Arab. Iya, karena dia ngerti depannya kosong. Cuman ngelangkahinnya aja yang kurang bagus. Emang adatnya begitu orang Arab. Kita mah jangan begitu. Main langkain aja begitu. Langkain mana kagak pakai sidi lagi sarungnya. Masuk. Ya Allah. Jangan. Kita enggak usah kayak gitu-gitu. Ini penting ajaran agama ini. Penting. Bahkan Imamun Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah menyampaikan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan sampai 3 kali bagi umatnya yang selalu sholatnya di shof awal. Nabi angkat tangan, ya Rab, ampun itu mereka umatku yang sholat di shof awal sampai 3 kali. Di shof 2 sekali, shof 3 enggak ada doa spesial dari Rasulullah. Enggak ada. Ini fadilah shof, ganjaran jamaah udah tuh kemarin. Tahrim, ini pentingnya berjamaah tuh ganjarannya banyak. Dari berbagai sisi-sisi ganjar. Jadi itu kayak begitu, saudara. Keuntungannya. Ada kita bilang itu orang apa? Orang tuh cingkrang datang belakangan baris di depan. Bukan salah dia, salah kita. Ngapa kita nggak mau di depan? Ada orang di depan disalahin mulu sama kita. Ah, ini namanya bukan usul, tapi usil. Apaan? Usil. Ditempatin kagak. Orang nempatin, ngomel aja. Begitu. Maka kita dulu, kalaulah kita bikin tulisan di masjidnya bagian apa namanya nih? IT apa namanya lah. Utamakan shof awal. Begitu. Begitu. Kereta aja begitu, utamakan wanita hamil di depan. Kata kita, emang juga begono, emang ada wanita hamil-hamilnya di belakang. Gitu, ruku juga susah, emang juga begitu. Begitu, pokoknya wanita hamil di depan. Begitu, yang pakai pici di atas. Di mana? Emang juga begitu, yang pakai sendal di bawah. Itu mah normal. Nah, ini peraturan ngawur. Enggak, emang begitu. Kalau sendal di atas miring, itu tempat pici pala. Begitu. Ini aturan agama. Jadi kalimat-kalimat itu harus diperhatikan. Begitu ya. Ala kulli hal hadirin, betapa di dalam sholat berjamaah itu banyak nilai-nilai kebaikan yang amat sangat luar biasa. Yang tadinya kita enggak ngerti wirid dan sholat, gara-gara kita berjamaah bisa baca la ilaha illallah syarikala, Allahumma ajirni minan nar, subhanallah. Tadinya kita sekolah juga kagak, madrasah kagak, orang dulu sebut sekolah Arab kagak gitu.
Udah pernah makan bangku sekolah? Belum, kata dia. Emang juga belum yang makan bangku sekolah raya. Gitu. Apaan? Raya. Bener enggak? Iya, begitu. Jadi, tapi bisa gara-gara wiridan berjamaah. Yang tadinya enggak ngerti sholat jadi ngerti. Ini barakah berjamaah. Barakah berjamaah. Jadi fadilatul jamaah ini amat sangat luar biasa. Bukan sekadar 27 derajat, banyak sisi-sisi yang lain yang diajarkan oleh agama terkait dengan nilai luhurnya sebuah berjamaah. Shaf awal adalah shaf yang punya nilai amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Begitu, amat sangat tinggi. Ini diatur dan dikelola oleh agama, ditata dengan benar. Kalaulah berjamaah itu ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada perempuan, yang di depan laki-laki dewasa, baru anak-anak, baru perempuan. Kayak begini udah cakep dah tuh. Jangan sampai kalau kita tarawih, masjidnya, musholanya dibagi dua. Paham gak dibagi dua tuh? Ini separuh dari belakang ke depannya perempuan. Mau di belakang. Begitu, perempuan mau di belakang. Begitu. Begitu. Jadi ini ditata. Agama ini indah. Ajaran Rasulullah itu indah, tinggal kita pelan-pelan sempurnakan ajaran ini demi mengikuti Nabi sedikit demi sedikit supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau Allah udah pandang cinta sama kita, jangankan yang kita minta, yang kita kagak minta juga bakal diberi. Tapi lah kalau Allah tuh gedek sama kita, borong gak minta, minta aja dicuekin. Maka mari kita berupaya setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, pelan-pelan mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Baik. Sebentar, Baukum salam. Ya. Ada pertanyaan tentang shaf sholat, Pak Kiai. Masih ada di masyarakat untuk menghormati ustaznya lah atau kiai walaupun di belakang akhirnya ya silakan dulu di shaf depan persis di belakang imam kan. Itu dalam rangka menghormati ataukah memang ada berlain? Disalahkan dalam agama. Jadi yang disuruh kayak begitu menghormati kalau ada ayam sepotong. Ini ada ayam sepotong nih di depan kita, ustadznya belum menghormati ustadz. Ah, ustadz aja dulu. Itu ajarannya al-itharu fil qurabi madhmumun, mendahulukan orang lain urusan surga dicela oleh agama. Kalau urusan dunia dipuji, ada makanan, itu begitu. Kalau makanan enggak, ustadznya belum makan aja, dia makan duluan. Ini sih bukan menghormati, ini kayak begini, nyeksa. Jadi enggak salah, bukan begitu. Wong Nabi yang ngajarin. Menghormati itu pada urusan dunia, urusan ibadah tidak ada. Semuanya rebutan pengen duluan dekat Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu. Salah.
dari alasan kalau memang kata itu sama juga. Anda bisa. Pokoknya anda ada alasan, si ustadznya aja suruh datang dulu. Begitu enggak ada, begitu tuh. Itu salah. Kalau urusan agama harus kita duluan. Begitu. Jadi pengen masuk surganya ustadz dulu apa kita dulu? Hah? Lah kita dulu kayak begitu. Makanya kenapa rezekinya seret, si ustadznya rezeki banyak? Ya karena dia datang belakangan duluan. Nah, pantas saja. Itu masalah kita. Begitu. Nah, didandani yang kayak begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Iya, Pak. Kenapa? Ah, baik. Bagaimana kalau kita berdua, karena kita sekarang punya istri, ya atuh, begitu. Maka di belakang barisnya istri mah di belakang walaupun satu, begitu tuh. Enggak di kanan, enggak. Iya, enggak. Kalau istri. Nah, kalau ada anak, istri, saya minta tiga orang. Begitu ya. Iya, depan. Nah, kanan kiri. Nah, tuh. Iya, iya, betul tuh. Ente lempeng pantatnya. Ente lempeng pantatnya, ente lempeng itunya. Nah, saya ambil contoh. Ini bininya. Gitu. Ini lakinya. Begitu. LGBT, enggak contoh. Ente orangnya suka kesinggungan. Begitu. Bukan. Ini contoh. Ini bininya cewek. Bini ente cewek, ini ente, ini anaknya yang kecil laki. Barisnya kayak begitu tuh, nyilang. Karena laki dia di kanan. Ya kalau anaknya banyak ya isi normal dah gitu. Kayak ginilah cara barisnya. Ini suami, ini anak laki yang kecil 7 tahun ke 8 tahun, ini bininya. Begitu cara barisnya. Kok begitu? Wallah alam. Iya, dengan sendirinya iya. Lurus, begitu, iya. Itu aturan. Nabi itu atur, jadi coba itu hebatnya Nabi. 23 tahun ngurusin negara, ngurusin sholat keburu, ngurusin segala macam tuh Nabi. Keburu hebat. Begitu hebat Rasulullah. Oh baik, udah. Oh iya baik. Iya baik. Ya udah, makasih ya yang nanya. Iya. Posisi baik meminta di dalam perut. Itu baik baik ini ketika ikhraf melanjutkan perut. Jadi bagaimana kalau meninggal dalam perut dilihat? Kalaulah kemudian dia belum ditiupin roh, semacam apa, 2 bulan umurnya, segumpal darah, gumpal aja ini dibungkus, dikubur. Kalau kemudian udah tiup roh, 4 bulan ke atas, udah ada bentuk orang, udah 4 bulan ke atas, udah ada mukanya, udah ada apa gitu, walaupun belum sempurna, nih, yang kayak begini nih, begitu namanya nafur roh, udah 4 bulan ke atas, ini kayak orang dewasa. Kayak orang dewasa, kayak orang dewasa, begitu, kayak orang dewasa, begitu. Kalau cuman ada muka doang belum rapi semuanya, leher belum, cuman baru satu, gurat-gurat ada, jangan sholatin. 3 doang tuh, mandikan, kafanin, kubur. Kalau udah 6 bulan kayak orang gede, percis. Kalau udah jadi orang, jadi orok begitu, tinggal nunggu lahir doang. Ini kayak orang gede, 4, dimandikan, kafanin, sholatin, kubur, begitu caranya, begitu. Apalagi kalau udah lahir, mati, itu udah lahir. Apalagi orang dalam perut aja kalau udah 6 bulan ke atas, 4, kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah? Baik. Kalau sudah,
kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu. Oh ya, kitab. Man, kitab ini berapa harganya, man? Kira-kira. Oh ya, makasih.